Yang tempat dia membeli oleh Henry, ya, kita akan ungkap ini biar tuntas seperti itu. Jelas Pak ya? Ya. Boleh dijelaskan general berapa total emas yang diambil dari lokasi yang diambil pelaku dan berapa yang berhasil diamankan barang bukti general? Ya. Jumlah seluruhnya dari kedua toko emas ini ya, totalnya adalah 6,8 kg. Ini semuanya nih. 6,8. Hmm? Ya. Dengan setara dengan 6,5 miliar rupiah harganya kalau kita kurskan dengan harga emas per gram, ya itu. Semuanya tadi saya sudah bilang semuanya, tidak ada yang, insya Allah tidak ada yang hilang karena sudah ditunjukkan sama korban. Ya, ya Pak Haji, ya Pak Ade, betul, betul. Jadi semuanya, jadi alhamdulillah semuanya bisa terungkap. Saya rasa itu, ya. Bagaimana saudara dari Hendrik yang menanam? Ya, kita masih dalamin, ya. Jadi begitu kita tangkap kemarin, itu tulangnya apa? Tulang. Bukan tulang-tulang ya. Tahun tadi yang Bapak tanya, kau mulai mengamati tanggal berapa? Tanggal 25 Agustus, Pak. Sama siapa? Saya, si Farel dan si Farel mana? Farel, tunjuk tangan. Farel. Terus? Tunjuk coba. Jok, bertiga. Kalian. Kalian ke Pasar Simpang Lima? Ya, kami disuruh Bang Hendrik, Pak. Kata Bang Hendrik, besok kita mainkan tanggal 26, kata gitu, Pak. Jadi sekarang cobalah kalian dulu pergi ke Simpang Limun. Coba kalian tengok di situ, manalah cocok yang toko yang besar menurut kalian yang bisa kita mainkan besok, kata gitu, Pak. Iya, Pak. Terus, dari Bang Hendrik semua, Pak. Senjata siapa? Bang Hendrik semua yang menyediakan, Pak. Dibagi ke siapa aja? Abang itu pada saat kejadian, abang itu yang megang yang panjang, Pak. Saya dikasih yang pendek, Pak. Kalau yang mecahkan kaca itu, Pak, saya, Pak. Yang pistol itu, Pak. Ya, saya. Kenapa pakai itu tensio plus buat apa? Abang itu bilang, kita semua, Pak, beli handsa plus. Saya tanya gunanya untuk apa, Pak? Karena tidak ada bisa tinggal sidik jari, kata gitu, Pak. Kau sudah berapa kali melakukan? Toko emas? Baru itu pertama kali saya, Pak. Sebelumnya? Belum pernah, Pak. Sebelumnya sama abang itu cuma ngambil kereta, Pak. Kereta motor? Bukan kereta api? Enggak. Karena duit lah, Pak. Oh, dikasih berapa emang? Dijadikan berapa? Kita 100 juta, Pak. Jadinya 100 juta. Terus, waktu kalian pisah itu, di ini apa dibilang? Pertama, kan kami ikuti arahan dari abang itu, Pak. Nah, kami ini, pokoknya abang itu yang di depan, kami di belakang. Pokoknya ikut arahan kami, kata gitu, Pak. Terus kami dibawa sama abang itu ke ladang-ladang. Saya tidak tahu di mana tepatnya pas halaman itu, Pak. Kita jalan apa. Baru itulah pertama kali saya ke situ, Pak. Ke situ, lokasinya? Iya, ke lokasi itu. Iya, Pak. Terus, waktu pisah itu apa dibilang? Pertama kami pisah itu, Pak, karena emas sudah dikumpuli ke dalam satu tas semua. Iya. Nah, terus, dibagilah duit sama abang itu 4 juta kami per orang. 4 juta? Iya, Pak. Satu orang dikasih 4 juta? Iya, Pak. Terus? Terus dibilang abang itu, pokoknya kalian harus percaya sama saya. Iya. Nah, kalau emas ini, tunggu abang yang nanti yang ngapain, yang jual. Nomor dia tetap aktif, kata abang itu, Pak. Tunggu kabar dari abang selanjutnya. Ini habis ini kalian langsung pulang. Kalian belok ke kanan, abang belok ke kiri, kata gitu, Pak. Okay. Terus kalian pulang, Pak. Ya. Terus dihubungin? Selama kalian pergi sampai ditangkap, dihubungin? Sama orang ini, Pak. Siapa yang dihubungin? Hah? Saya. Kamu dihubungin? Ya. Apa dibilang? Kiri, Pak. Ya. Di kanan, teman-teman sekalian.